Oke guys, barusan adalah cuplikan dari game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3 yang saya mainkan di HP Android saya menggunakan PPS SPP emulator. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan game Naruto Ninja Heroes 3 ini untuk kalian download guys. Langsung saja kalian cek linknya di deskripsi video ini. Kemudian kalian klik linknya dan kalian akan diarahkan ke halaman blog seperti ini. Lalu kalian scroll ke bawah, cari dan klik link yang bertuliskan download. Pada halaman seperti ini, kalian tunggu 5 detik, kemudian kalian klik lewati. Dan kalian akan diarahkan ke halaman Google Drive. Lalu kalian klik tetap download dan filenya akan otomatis terunduh. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, maka akan muncul pop-up seperti ini. Untuk kalian yang baru mendownloadnya tidak akan muncul seperti ini. Kalian tinggal menunggu proses downloadnya selesai saja. Jika sudah, kemudian kalian buka filenya menggunakan JetArchiver. Kemudian kalian klik filenya, lalu pilih penyimpanan yang akan kalian gunakan. Tapi di sini saya sarankan kalian untuk menggunakan kartu SD saja, supaya tidak mengganggu penyimpanan internal telepon kalian. Kemudian kalian buat folder khusus dengan nama apa saja terserah kalian. Sebagai contoh di sini saya akan membuat folder dengan nama ROM. Kemudian kalian klik ikon ini dan tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kalian keluar saja dari aplikasi JetArchiver lalu buka PPSP emulatornya. Lalu kalian cari gamenya dengan cara klik tab game, kemudian cari folder yang telah kalian buat tadi. Karena di sini saya menyimpannya di kartu SD, jadi saya akan mencarinya di kartu SD. Buka foldernya dan pilih gamenya, kemudian kalian mainkan. Satu hal lagi guys, kalian bisa download juga save datanya di blog yang baru saja kalian kunjungi, agar kalian bisa membuka semua karakter yang ada dalam game ini.
Hokagemo, zette koete miseru. Uchiha no mae de dare mo ga bonjin ni nari sagaru. Kono me de mikirenu mono wa nai. Dareにも邪魔させない. Oke guys, demikian video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan jika ada pembahasan yang masih belum jelas dalam video ini, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar.